tolonglah ganyonya gitu kan, satu itu okay, let's go. Yo minasan, konnichiwa, kembali lagi dengan Kumoto di sini di game Genshin Impact ya guys ya. Di video kali ini Kumoto tentu aja akan gacha ya. Gachanya apa? Di sini saya sedikit bingung karena ini ya kalian tahu lah ini kan. Jadi langsung aja kita bannernya. Bannernya ini aduh. Gimana ya? Ini Zhongli itu kan karakter favorit saya, signature saya juga kan. Cuma terus juga di sini ada aduh ini Vortex guys. Vortex ini senjata yang udah saya idam-idamkan sejak Zhongli keluar, cuman nggak dapat gitu kan. Dan di sini juga ada Ganyu, Mbak Wedus gitu kan. Cuman di sini saya belum ada Ganyu, tapi ada Zhongli gitu kan. Pengen Vortex, tapi juga pengen Ganyu. Sedangkan Primo saya cuman 13.000 gitu kan. Intervening fate-nya juga 11. Terus di sini apa namanya, senjata ya. Nah senjata di sini itu saya ada Amos Bow gitu kan. So di sini saya memutuskan dengan berat hati saya meng-skip Vortex ya guys. Vortex-nya bakalan saya skip dulu. Ya udahlah kita gacha Ganyu aja ya kan. Dan posisinya di sini saya red off PT. Kita lihat dulu PT-nya kalau nggak salah itu 50 atau 40, saya lupa. Wait. A few moments later. 8 berarti 7 kali 6 42 ya. 43 44 45. Oke, PT 45. Jadi langsung aja kita gas. Jangan salah banner. Ganyu. Oke. 45 PT kita gas 5 kali, satu-satu kali dulu. Let's go, 1 4 6. Oke, skip. Dekat klub. Oke, Sky Rider Sword. 47. Let's go. 47, let's go. Oke, masih song. 47. Berarti ini 48 ya guys ya. 48. Oh iya, saya lupa guys. Ini saya udah pakai item penambah hoki ya kan, topi saya sama sweater ini. Sweater pembawa hoki. Aduh, berapa tadi ya? 47 48 ya. Berarti ini 49 ya. Berarti kan intervate-nya 11, berarti saya udah kaca 3 48. Ini 49. Oke. Okay. 49. 49. Oke, okay, masih song. 49 50. Let's go. 50 masih belum ada ungu sama sekali atau apalagi kuning ya kan. Debat klub. Saya biasanya itu kalau gacha apa ya? 80 9 ya 85 gitu kan. Nah. Apa ya ini red off saya ini. Ya jadi untuk meningkatkan hoki kita pakai dulu. Ini ya guys ya. Pewangi biar wangi gitu, siapa tahu bau gitu kan. Nah, sama tangan juga jangan lupa. Ini tangan udah wangi, badan udah wangi. So let's go, kita 50. Berarti ini 60 ya. Kita gas 10. Berarti ini 60. Bismillah. Jangan lupa bismillah. Let's go. 60. Ganyu. 60 Ganyu. Tak kira kuning guys. Oh, it's okay lah, it's okay. Masih 60 gitu kan. Siapa tahu 70 gitu kan. Biasanya sih saya 80. Oke, okay, let's go. Ungunya ini dapat apa? By the way, di banner ini Favonius Lens gitu kan. Udah R berapa? Favonius Lens di saya itu udah apa ya, buat tumbal gitu kan. Udah gak guna coy. Ini D4-nya juga satu doang. Oke, okay, Yanfei lumayan lah. Cuman Yanfei saya udah ini bau parfumnya rada menyenggrek. Yanfei saya kalau nggak salah udah C6 ya. Wait, nah iya bener, udah nggak ada konstelasi lagi, ini udah C6 guys.
Oke, okay, it's okay. It's okay berarti nah ini 60 ya kan? 60 kita pull 11 sampai 70. Kita tukerin dulu interweight fake-nya biar gampang ngitungnya. Let's go start dash. Ya prima sebenarnya. 10 3 8 9 10. Nah. Berarti ini 70 ya. 61 let's go. Oke, masih ampas 61. Keras banget ya ganyu ya. Ya biasanya juga keras sih. 62. Let's go 62 ungu kuning. 62 masih song. 63 ya gitu ya. 63 masih biru. 63 64 masih biru guys, jadi gak ada ungu, gak ada warna lain selain biru gitu kan. Ya ganyu emang biru sih, cuman ya tolong lah gitu kan, jangan biru terus. 65 let's go. 65 aduh masih song ternyata. 65 66 66 let's go. 66 ya Allah. Ini aduh bisa jadi chamber gitu kan tempat Liyue kicking. Let's go lah kita lanjut. 67 67 67 Oke, masih song. 6 zong. Astag lo, gue kan jadi bener jungli tadi. Untung gak dapet. Untung gak dapet tadi. Habis masuk langsung. Astag, untung. Tapi PT-nya masih kehitung sih, masih nyambung. Berarti, astag lo. 6 8, let's go. Oke, umur lumayan. 6 8. Terus juga sampah ya gitu ya. Wah, ini suarpo udah gak guna di saya. Udah R5 coy. Udah R berapa saya jadiin tumbal. 6 9. Ini bau-bau saya 80 sih. 80 ke atas sih kayaknya. Belum tentu juga dapat ganyu gitu kan. 6 9 6. 70 let's go. 70 tadi baru dapat ungunya jadi gak mungkin. Ini kita teori negatif thinking. Teori negatif thinking. Gak mungkin dapat ganyu. Gak mungkin dapat ganyu. Kita tukerin dulu interwain fate nya tadi ada star glitter ya. Star glitter 2 let's go. Kita gak perlu lah konstelasi. 8 berarti ya. 8 let's go. Nah di sini kita 70 71 let's go. 71 masih biru. 72 72 masih biru. 73 73 astagfirullah masih biru loh. 73 74 74 masih biru. 74 keras banget ya. 75 saya deg-degan ini aja. Kira tadi selajat kuning gitu loh. 75 ini apa ya, ini firasat saya benar sih emang ini selalu di PT-nya tinggi terus gitu saya. Kenapa gitu ya? Gak pernah dikasih yang 20-40 gitu kan. Oke lanjut lah. 76 oke masih 76 77 lah, ungu lah minimal lah apa kayaknya. Oke ungu alhamdulillah. 77 jangan fail lagi, gak guna nih kalau kalian gak percaya. Yanfei saya itu wait. Yanfei
Yanpei. Kayaknya nggak pernah kepake. Oh, pernah ding. Buat showcase. Nah, ini udah channel 6, coy. Udah nggak guna. Nah, kita masuk lagi, jangan sampai salah banner Zhongli ini. Nah, di sini. 78 masih biru 7. Ini 80 lagi, coy. 79 masih biru ternyata ya. Ya oke lah, hard pity, tapi tolonglah ganyonya gitu kan. 1 2 oke, let's go. Mantap jiwa. Dapat ganyu ya guys ya, dapat ganyu. Ganyu di PT 80. Let's go. Oke, langsung aja kita review ganyunya Mbak Ganyu. Apa lanjut gacha Vortex aja ya guys ya. Saya bimbangin di sini. Tapi saya juga pengen Vortex gitu kan. Kita coba ganyunya guys. Ganyu, kita dapat ganyu. Di mana ini? Oh, ini. Nah. Saya enggak expect dapat ganyu gitu kan. Makanya saya enggak nyiapin materialnya buat ganyu lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar ya itu emang gitu doang gitu kan. Enggak expect dapat ganyu. Emang niatnya cuman buat Vortex, cuman tak pikir-pikir ya udahlah. Ganyu gitu kan, alhamdulillah kita menang Red Off ya guys ya. Okay. Ya sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kumoto ini. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.